Sementara itu pemirsa, dalam kunjungan tersebut, Dandim 1007 Banjarmasin juga meresmikan ruang Persit Ranting 2 Cabang 30, sekaligus melakukan penanaman pohon yang nantinya akan menjadi taman di markas Koramil. Usai menggelar syukuran dan doa bersama dengan anak panti asuhan, Dandim 1007 Banjarmasin, Letkol Infantri Nopit Arif, meresmikan ruang Persatuan Istri Tentara atau Persit Ranting 2 Cabang 30 di Koramil 10701 Banjarmasin Timur. Saya potong kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ruangan ini merupakan inovasi yang dilakukan Koramil 10701 Bantim dalam memajukan organisasi wanita untuk melaksanakan program kerjanya menjadi lebih baik lagi. Selain meresmikan ruang Persit, Dandim 1007 Banjarmasin juga melakukan penanaman pohon di areal pekarangan markas Koramil 10701 Banjarmasin Timur. Tidak hanya itu, Kapolsek Banjarmasin Timur serta Camat Banjarmasin Timur dan Tengah juga melakukan aksi penanaman pohon. Penanaman pohon ini merupakan bagian dari program Koramil 10701 Banjarmasin Timur dalam pembuatan taman di sekitar areal markasnya. Selain itu, hal ini juga bagian dari dukungan kepada pemerintah provinsi yang saat ini gencar melakukan aksi penanaman pohon yang juga menjadi bagian dari gerakan revolusi hijau serta memperbaiki kondisi alam menjadi semakin lebih baik lagi. Erwin Danuari, Banjar TV.